Presiden Joko Widodo akan mengunjungi Ibu Kota Nusantara untuk mengecek fasilitas-fasilitas yang disiapkan untuk berkantor. Presiden Jokowi memastikan pasokan air bersih telah masuk ke IKN. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi di Jakarta pada Kamis siang. Jokowi mengatakan pemerintah masih menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk dapat berkantor di IKN. Kepala negara juga mengaku siap menggelar sidang kabinet di IKN asalkan sarana dan prasarananya sudah tersedia. Jokowi menambahkan dirinya tidak ingin memaksakan percepatan pembangunan di IKN dengan mengorbankan kualitas. Saya tetap akan melihat fasilitasnya sudah selesai atau belum, siap atau belum. Yang disampaikan ke saya, airnya sudah masuk. Ya, kalau semuanya sudah siap, saya nggak bilang kalau kursinya belum ada gimana, duduk masa lesehan, sedang kabinet lesehan. Semuanya kesiapan, kaki kesiapan di IKN dan kita tidak ingin memaksa-maksa yang nanti akan menurunkan kualitas interior, kualitas bangunan, enggak. Selama itu benar-benar siap, ya saya akan masuk.